Assalamualaikum, selamat pagi Boboto. Saya di Stadion Siliwangi dan saya udah bareng lagi sama Pak Yala. Sampurasun Boboto. Pak Yala, gimana kemarin ya. Persib lawan Sleman? Cukup menegangkan ya, karena menit awal kalau nggak salah di bawah 5 menit ya, under 5 menit sudah ketinggalan, tapi itulah, semoga itu membuktikan kalau Persib itu punya mental juara, langsung bisa ngebalik jadi 2-1. Jadi semoga mental juara ini akan terus tertanam dalam diri pemain sampai akhir kompetisi, sehingga Persib 2020 juara. Juara, eh acan nyepol lah kadi, nah, kata kepot tadi. Prediksi lawan Tangerang gimana Pak ya? Lawan Tangerang mudah-mudahan bisa 3 poin lagi lah. Tapi ya kalau tandang kan 1 poin juga udah cukup ya. Tapi bismillah bisa 3 poin lagi kayak waktu di Arema. Amin. Oke. Siap. Atuh nuhun. Tutup jempol lah tadi. Nah. Atuh nuhun Pak Yala. Sawang suna. Atuh nuhun Boboto. Kemarin gimana lawan Sleman, analisa pertandingan karena tebakan kita benar ya 2-1. Ya, 2-1 ya. Sekarang hari ini kan kita tinggal nagih janji Alif 57 untuk jalan itu, kan. Dari konon jalannya pasti konon ini mah. Jalan dari Stadion Siliwangi ke Gasibu kan. Iya benar. Gimana pertandingan kemarin? Pertandingan kemarin sebenarnya babak 1 cukup seru, seru banget malah. Dibuat kaget ya di menit awal, menit ke berapa tuh? Menit ke-2 kalau enggak salah. Udah kebobolan, tapi ya Maung Sare diganggu mah ngamuknya babak satu dihajar langsung dibalas 2 gol. Babak kedua menurut saya dari 6 babak yang udah dilakoni sama Persib, babak kedua itu babak game terburuk yang Persib jalani kemarin. Dikurung abis-abisan, digempur abis-abisan. Ya untungnya mungkin poin plusnya dari PSS Sleman kemarin Persib punya mental juara. Itu aja. Secara, mental juara ya garis besarnya. Garis besarnya itu. Cuman secara permainan paling buruk menurut saya. Bapak aliran bola nggak jalan, strategi nggak jalan. Cuman dapat peluang dari counter attack itu pun nggak maksimal finishingnya. Begitu. Nah, kira-kira lawan Tangerang? Lawan Tangerang harapan bisa bawa 3 poin dari Tangerang. Cuman ya ini catatan lagi dari game kemarin, kalau misalkan lawan Tangerang mainnya kayak di babak kedua lawan Sleman, bubuk. Tangerang juga ngeri, tim promosi tapi lumayan ngegas nih di awal-awal musim. Kalau mainnya kayak babak kedua, saya nggak optimis bisa bawa poin malah. Tapi kalau mainnya kayak waktu lawan Lamongan, kayak lawan Arema, sama terakhir kemarin babak pertama di lawan Sleman, itu optimis saya bisa bawa 3 poin. Ya. Ya, saya juga setuju kalau mainnya kayak babak pertama kemarin lawan Tangerang, insya Allah pulang bawa 6 poin. 6 poin malah ya. Kalau mainnya kayak babak kedua, bawa 1 poin juga udah alhamdulillah. Tapi kita semua mendoakan semoga Persib menang dan amin, tetap mempertahankan tren kemenangan. Amin. Juara 2020. Amin. Siap. Atur nuhun. Ternyata lain eta ieu. Lain tarutawa wae di ieu ge. Ge.